Taurus, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai untuk seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta dari beberapa sumber dan notus self nantinya. Baiklah, mari kita mulai, single. Untuk 7 hari ke depan, ada yang Anda konsentrasikan di sini dan tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah hal yang benar-benar sudah lama ingin Anda lakukankah, sudah lama ingin Anda jadikankah, dan terjadi, dan terwujud, dan berhasil Anda wujudkan, realisasikan. Untuk beberapa dari Anda, banyak yang hanya terfokus kepada masalah keuangan, bisnis, dan karir saja. Tidak terlalu terpikirkan urusan cinta-cintaan. Untuk bacaan lainnya, jika berurusan dengan cinta-cintaan, tampaknya ada banyak dari Anda yang akan jadian dengan seseorang yang lebih tua secara usia atau seseorang yang entah urusan janda duda di sini, entah siapa janda, siapa duda. Anda single janda duda, atau Anda benar-benar single dan berkomitmen dengan janda duda. Dan di luar cinta, lebih ke urusan keuangan, bisnis, karir saja. Janda duda yang sudah memiliki anak, perkawinan kedua, mungkin untuk beberapa Anda. Nantinya, bukan sekarang, ini masih jadian, dan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Mungkin di sini ada beberapa perjuangan untuk janda duda, adalah restu. Restu dari orang tua, restu dari keluarga besar, restu dari anak. Jika di sini adalah seorang janda duda yang sudah memiliki anak, memiliki pasangan baru, meminta restu dari anak. Ada proses yang perlu Anda lakukan atau perjuangan yang memang perlu Anda lakukan, yaitu meminta restu, meminta persetujuan, supaya hubungan Anda lancar ke depan nanti. Dan semoga akan memang lancar. Segala hal untuk para Taurus di sini 7 hari ke depan, dilancarkan, dimudahkan. Maka ini waktunya bagi Anda, Taurus single di sini, untuk mewujudkan apa yang ingin Anda wujudkan. Berpasangan. Berpasangan penuh cinta di sini. Ada kerukunan, banyak kerukunan bisa terjadi. Untuk Anda pun yang tidak baik-baik saja, ini sangat besar kemungkinan bisa rujuk lagi. Level berat, level ringan, apalagi level ringan. Tidak mengecilkan segala permasalahan Anda, tetapi tentu ada level-levelnya dalam setiap persoalan. Ini semuanya akan bisa rujuk lagi, rukun lagi, semoga bisa saling menyadari dan melakukan introspeksi diri, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk hubungan. Congrats untuk Anda-Anda yang baik-baik saja dalam hubungan Anda. Di sini cukup baik, romantis, seiring sejalan. Apalagi kah? Situasi Anda untuk 7 hari ke depan, sekalian Anda cukup stabil. Untuk beberapa dari Anda bisa ada acara keluarga, makan bersamakah, reunikah, keluarga kecil, keluarga besar. Untuk Anda yang saat ini masih kekeh,
tidak mau berdamai. Colekan untuk Anda, sudahi kekekehan hati Anda. Berdamailah saja di waktu-waktu ini. Lakukan evaluasi untuk mencari jalan yang terbaik sehingga tidak terulang lagi permasalahan yang terjadi ini di kemudian hari. Untuk beberapa dari Anda, tampaknya akan membeli rumah di sini. Membeli rumah, membeli aset, mobilkah, tanahkah. Ada jual beli rumah, jual beli tanah di sini. Semoga dilancarkan segala proses Anda. Beberapa dari Anda karena menikah mendapatkan warisan. Warisan entah perusahaan, entah harta benda, emas berlian satu kotak, atau perusahaan apakah. Rumah, tanah. Wow. Untuk karir Anda. Beberapa dari Anda ada yang resign, barusan resign. Semoga memang sebentar lagi, tidak lama, Anda mendapatkan pekerjaan pengganti. Surat-surat lamaran yang sudah Anda tebarkan. Semoga ada yang nyangkut. Anda mendapatkan panggilan, langsung bekerjakah? Atau mungkin wawancarakah? Lakukan yang terbaik jika dalam proses wawancara. Cari apa-apa yang baik untuk menjadi jawaban atas pertanyaan pewawancara nanti. Untuk beberapa dari Anda, tampaknya urusan karir Anda memaksa beberapa dari Anda untuk menjalani hubungan LDR dengan orang terkasih Anda. Jangan lupa untuk tetap menjaga komunikasi, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jika bisa sering-sering bertemu atau berkunjung, entah siapa, berangkat mengunjungi siapa, mungkin perlu dilakukan. Ada kontrak-kontrak yang akan berhasil didapatkan dan ditandatangani. Untuk beberapa dari Anda mungkin urusan karir di sini, untuk bacaan lainnya, Anda akan sering bepergian untuk urusan karir Anda. Rapat di sini, rapat di sana, atau membereskan ini di sini, membereskan anu di sana. Sering akan melakukan perjalanan untuk urusan karir Anda. Berhubungan dengan pendidikan pun demikian. Mungkin magang di sini, akan magang di sana. Semacam itu. Karir yang baik, karir yang meningkat, karir yang kuat, karir yang stabil, membaik. Untuk 7 hari ke depan. Keuangan. Banyak rezeki tidak terduga akan datang kepada Anda. Kabar-kabar baik akan datang kepada Anda. Menghujani Anda, hujan uang, banjir uang, ketibaan uang, apalagi kata-kata heboh lainnya. Ya, semacam itulah. Ada sumber keuangan baru untuk banyak dari Anda. Mendapatkan proyek-proyek baru atau mendapatkan job yang semakin banyak di sini untuk Anda. Ada kelegaan dalam urusan keuangan. Bahkan ada semacam apa ya, banyak surprise-surprise berurusan dengan keuangan. Mendapatkan job yang besar, kontrak yang amazing, tentu akan mendatangkan keuangan yang banyak pada Anda. Anda bisa melunasi hutang piutang, setidaknya melakukan pencicilan. Atau secara luasnya di sini, Anda bisa melunaskan tanggung jawab untuk urusan keuangan Anda. Membayar tagihan, tagihan air, listrik, kebutuhan-kebutuhan pendidikan atau sehari-hari. Anda bisa membereskan itu, di mana mungkin beberapa waktu yang lalu, untuk kebutuhan apakah mungkin listrik, air, Anda perlu berhutang.
Mungkin beras ada beberapa dari Anda yang perlu berhutang dahulu, pinjam dahulu. Semoga di 7 hari ke depan, semua itu bisa Anda bereskan. Anda mendapatkan keuangan, dan Anda bisa membereskan tanggung jawab kewajiban Anda tersebut. Ada kedamaian, ada ketentraman untuk urusan keuangan Anda. Anda akan sibuk sekali untuk 7 hari ke depan berurusan dengan karir dan di mana mendatangkan rezeki keuangan untuk Anda. Anda akan sibuk sekali. Jaga baik-baik kesehatan Anda. Mungkin beberapa dari Anda bisa karena kelelahan, mungkin panas, meriang, gejala-gejala meriang untuk atau badan sakit semua. Untuk banyak dari Anda yang kurang menjaga kesehatan di sini. Sakit kepala, migrain, sakit gigi untuk beberapa Anda. Mungkin bisa ada gambaran untuk kambuh. Apalagi kah? Ada kelimpahan menunggu Anda. Rezeki-rezeki menunggu Anda. Wow. Rezeki terbuka untuk Anda. Beberapa waktu yang lalu, seret, macet, sesek, bumpet. Ya, di 7 hari ke depan akan terbuka untuk Anda, akan dilancarkan untuk Anda. Permasalahan-permasalahan akan berakhir berhubungan dengan love life dan karir Anda. Dan ada beberapa dari Anda akan mendapatkan apresiasi dari pengagum-pengagum Anda. Entahlah di sini mungkin Anda seorang MC, Anda seorang yang bekerja sebagai public figure kah, memiliki penggemar kah, entah public, bukan public figure tetapi memiliki penggemar kah, ya serupa lainnya. Anda akan mendapatkan apresiasi dari mereka, entah berbentuk apapun, ucapan-ucapan kah, atau like-like kah, atau mungkin mendapatkan hadiah-hadiah apakah, atau souvenir apakah untuk Anda. Bunga, boneka. Dan jawaban dari semesta, sementara saya mensafal kartunya. Silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Mengirimkan energi positif, kembali positif. Mengirimkan energi negatif, kembali negatif. Maka tetaplah positif. Tetaplah berpositif ria, mengirimkan energi positif kepada semesta atau kepada diri sendiri. Angka, jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah, 52786179111, angel number untuk Anda, 275489, wow, 88, angel number lagi untuk Anda, banyak keberuntungan-keberuntungan akan menghujani Anda. Perubahan-perubahan positif datang kepada Anda. Sorotan dukungan-dukungan dari semesta mendorong Anda. 51594220. Huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang. Panggilan sayang, nama panggung. M, Y, A, M-A, panggilan C-W-O-K-G, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, instansi, B-C-U-S.
Nama-nama bulan, Maret, Februari, Oktober, Desember, Juni, November, Juli, Oktober. Zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Capricorn, Libra, Cancer, Cancer. Scorpio, Pisces, Pisces, Libra. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Gemini, Pisces, Taurus, Cancer. Leo, Aries, Capricorn, Aries. Be kind to animal. Yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Be kind to animal, totem, power, spirit. Animal, hewan yang Anda sukai, yang Anda pelihara. Panggilan sayang, crosswatcher, persa. Panda, burung unta, kecoa, banyak di rumah mungkin. Kecoa, burung pelikan, laba-laba. Beberapa dari Anda perlu untuk menjadi seseorang yang lebih telaten, perlu untuk konsisten. Dan di sini pun mengatakan banyak berkat, rezeki tidak terduga dari semesta akan hujan atas Anda. Wow. Not to self untuk Anda. Jangan membuang waktu Anda untuk perlawanan atau balas dendam. Mereka yang menyakiti Anda pasti berhadapan dengan karma. Dan Anda penting, Anda berharga, Anda tercinta. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Hanya dengan memikirkan bersamamu besok, memberiku kekuatan untuk melanjutkan hari ini. Dan aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Message from Universe, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengenali hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3. Silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Keberuntungan ada di samping Anda. Apa-apa yang Anda lakukan mendapatkan kemudahan dan keberuntungan. Anda yang berada di kartu kedua, komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah kuncinya. Anda yang berada di kartu ketiga, jawaban yang Anda tunggu atau butuhkan akan datang kepada Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.